sebenarnya .my tidak pasti, jangan kongsi. Okey, waktu sekarang 5.36 minit petang, Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kita nak bawakan untuk program pada petang ini iaitu Temu Bual Radio, di mana sepanjang tahun 2020 ya, akibat pandemik COVID-19, bentuk perniagaan di negara ini banyak yang dah berubah. Jika dahulu kita pergi kedai untuk beli barang kan, tapi sekarang kebanyakan perniagaan khususnya yang bersaiz kecil dan sederhana menggunakan teknologi untuk urusan jual beli. Hakikatnya kita lihat kepada platform e-dagang kini menjadi pilihan utama kerana ia menepati ciri-ciri yang diperlukan dan ia diterima ramai. Jadi untuk kita membincangkan lebih lanjut, kita bersama-sama dengan Nur Atikah MN yang merupakan koordinator pemasaran dan juga pembangunan perniagaan Squarelet yang bersama dengan kita pada waktu ini menerusi talian. Assalamualaikum Atikah. Ya, assalamualaikum. Hai. Okey, hai. Selamat petang. Hai, ya, selamat petang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami waktu ini, Atika, okay, untuk Temu Bual Radio dengan topik yang kita bawakan adalah platform e-dagang luaskan pasaran PKS ketika pandemik. Jadi, Atika, mungkin boleh terangkan apa itu platform e-dagang yang diusahakan oleh Squarelet bagi membantu perniagaan? Okey, Squarelet ini menyediakan platform e-dagang yang menyediakan sistem website yang memfokuskan kepada usahawan-usahawan yang menjalankan perniagaan melalui rangkaian reseller seperti stokis, agent dan dropship. Okey, Squarelet dah bermula sejak Mac 2012. Jadi kami berpengalaman lebih 9 tahun dalam membantu usahawan-usahawan dan pengasas-pengasas produk untuk automasikan perniagaan mereka dari offline ke online dan dari pengurusan secara manual kepada pengurusan perniagaan yang bersistem. Okey, sistem kami mempunyai 3 bahagian utama, iaitu pengurusan operasi harian. Ini merangkumi pengurusan order, pengurusan masuk keluar stok hinggalah ke proses packing dan shipping order-order tersebut. Okey, yang kedua, pengurusan reseller dan sistem ganjaran ejen dan stokis. Bahagian ni melibatkan fungsi-fungsi pendaftaran ejen stokis, penyimpanan data dan maklumat ejen stokis, pemantauan prestasi sale ejen dan stokis, pengurusan untuk bagi reward kepada ejen dan stokis yang perform pun ada. Maksudnya kat sini semua bahagian pengurusan reseller dan ejen semua ada dekat sini. Okey, yang ketiga ialah report analitik. Okey, dari sini report analitik ni boleh terus dapat di bahagian admin sistem ni saja. Report analitik ni lengkap dengan report-report dan info penting macam report jualan harian, produk mana yang paling laris, report agent mana yang paling banyak sales dan di negeri mana produk banyak terjual. So dari sini atau lebih mudah cakap, usahawan dan peniaga ni akan ada satu website sendiri dan di belakang website tersebut ada satu sistem yang akan menguruskan proses-proses jual beli dari website tersebut. Okey. Jadi dari baik, dan bagaimana pula dari segi pandemik COVID-19 ini memberi impak kepada PKS dan bagaimana sebenarnya situasi ini membuatkan kita untuk terus bergerak ke depan dan juga lebih berinovasi, Atika? Okey, penularan virus COVID-19 ni sememangnya memberi impak lebih kepada sektor perniagaan lah, terutamanya perniagaan kecil, PKS. Mana yang ada kedai-kedai macam kios semua ada masa-masa yang tak dibenarkan untuk buka. Jadi dari sini mendorong usahawan untuk bangkit mencari kaedah dan inovasi terkini untuk untuk meneruskan perniagaan mereka. Jadi mengikut pemerhatian kami di Squarelet, situasi pandemik ni telah mempercepatkan inovasi-inovasi yang sepatutnya dah ada dan dah diketahui umum. Sebagai contoh, sebelum ni mungkin hanya jual di kedai-kedai ataupun di kios sahaja, tapi bila dah masuk musim pandemik, mereka dah pandai mencari inisiatif baru untuk mula menjual secara online. Ataupun sebelum ni mungkin hanya jual secara direct kepada pelanggan biasa, tapi di musim pandemik mula wujudkan ejen-ejen jualan sendiri untuk meluaskan pasaran produk tu. Okey, baik. Dan apa pula perubahan ya dari berniaga tanpa talian? Maksudnya berniaga secara offline dan kini lebih kepada online yang menunjukkan kebanyakan perniagaan mula bergerak ke hadapan dan bagaimana ini akan berubah dari segi industri e-dagang secara keseluruhannya?
Okey, peralihan daripada berniaga secara offline kepada perniagaan secara online ni ialah transformasi yang bijak untuk memajukan sebuah perniagaan tu seiring dengan teknologi terkini. Sebab penggunaan e-dagang ni dia menjimatkan masa, fleksibel, boleh digunakan di mana-mana je dan tidak dia tak ada masa, tak kira masa dan boleh tak perlu pun jumpa pelanggan. Okey, selain daripada itu, semua dah sedia maklum pandemik COVID-19 ni memang akan berlarutan. Jadi, pembelian barangan secara online bukan lagi sekadar tren semasa. Pembelian secara online ni ialah realiti masa kini. Jadi, peniaga sepatutnya sudah bersedia untuk terima pembelian secara online dari pelanggan. Jadi, untuk memulakan, sebagai permulaan, mereka perlukan satu kaedah yang boleh menguruskan proses jual-beli secara online seperti platform e-dagang. Jadi secara keseluruhan orang akan lebih banyak pilihan untuk membeli. Okey, baik. Dan apa yang boleh diharapkan sebenarnya melalui platform e-dagang ini dan sebagai pemilik perniagaan apa sebenarnya fokus utama? Untuk mencapai kecekapan maksimum dalam perniagaan secara dalam talian ini. Okey, berdasarkan pengalaman kami membimbing lebih ribuan usahawan, antara perkara penting yang perlu ada pada satu platform e-dagang ni ialah scalability. Ini penting untuk memastikan sistem platform yang digunakan itu mampu untuk menampung perkembangan proses operasi sesebuah perniagaan itulah. Maksudnya, bila bisnes dah maju, order contoh sehari daripada 10 order dah makin berkembang sampai 10,000 order sehari. Sistem masih, jadi perlukan sistem yang mampu untuk uruskan operasi perniagaan tu daripada kecil hingga ke dah besar. Jadi sistem kena ready untuk membesar bersama perniagaan mereka lah. Lagi satu, corak perniagaan. Diorang pun perlu pastikan corak perniagaan yang diorang pilih. Contoh, sebagai contoh, kalau perniagaan yang ada sistem ejen dan stokis, diorang perlukan sistem yang ada pengurusan ejen dan stokis lah. Jadi, perlu bersesuaian. Jadi dari segi kos juga, perlu bagi yang baru nak bermula, mungkin boleh pilih platform yang menawarkan package bulanan contoh untuk sebagai penjimatan lah untuk mereka teruskan untuk berniaga secara online. Okey, dan sebenarnya Atika, trend terkini untuk e-dagang yang paling menonjol apa dia yang Atika nampak lah sebagai peniaga? Okey, buat dari pemerhatian kami sebelum pandemik ini berlaku, kebanyakan usahawan banyak menggunakan platform e-dagang lebih kepada menjual barang-barang kering seperti baju, produk kecantikan, minyak wangi. Tapi sekarang pengguna-pengguna kami sendiri di Squalid ada yang menjual ikan, sayur, pis kari. Lepas tu ada yang jual kek coklat, susu. Dan maksudnya dah lebih kreatif, dah walaupun benda tu masih bukan daripada produk yang kering, diorang masih boleh menjual di e-commerce. Ini menunjukkan penjualan secara online semakin meningkat dan mendapat perhatian ramai. Situasi sekarang ni menjadikan peniaga lebih kreatif untuk promosikan produk mereka. Sebagai contoh, diorang akan mula buat cabutan bertuah, sediakan servis cash on delivery macam lepas tu kemudian macam buatkan promosi untuk dapatkan lebih income daripada affiliate link dan mungkin ada buat limited edition. Ini yang terkini bagi menggalakkan orang ramai membuat pembelian. Okey, baik. Dan bagaimana pula dengan ramalan Atika sendiri ya untuk tahun ini khususnya dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ini? Okay, kesan daripada penularan virus COVID-19 ni sedikit sebanyak membuka mata peniaga untuk mula menjual secara online dengan menggunakan platform e-dagang lah. Memandangkan pembelian secara online ni dah menjadi realiti masa kini, pada ramalan saya penggunaan platform e-dagang akan semakin meningkat dan menjadi pilihan peniaga untuk meneruskan perniagaan. Begitu juga untuk peniaga baru, mereka akan lebih cenderung menggunakan platform e-dagang kerana ia lebih menjimatkan kos operasi, mudah dan fleksibel.
Okey. Dan apa yang disebut tentang usaha ke arah kita nak merancangkan lagi dari segi perniagaan sekarang ini, kita tengok dah macam-macam ada ya, dan yang diberikan juga dari segi bantuan dan juga peruntukan oleh kerajaan sangat banyak semasa pandemik COVID-19 ini. Antaranya pakej permai. Pandangan Atika sendiri mengenai pakej permai yang diumumkan oleh Perdana Menteri yang menjurus kepada bantuan dan juga membantu perniagaan e-dagang sekarang ini, bagaimana? Antara bantuan yang kita, dalam kategori perniagaan yang tersenarai dalam program Permai ini ialah pelaksanaan kempen e-dagang untuk PKS lah, yang mana usahawan PKS akan mendapat bimbingan perniagaan secara online. Ini ialah salah satu langkah yang baik daripada kerajaan dan dalam masa yang sama membantu usahawan PKS untuk mula pasarkan produk mereka secara online. Untuk bagi pendapat saya, untuk lebih memastikan lebih ramai usahawan PKS mendapat manfaat daripada bantuan ini, mungkin perlu diperluaskan lagi hebahan info ataupun dipermudahkan cara-cara untuk mendapatkan bantuan ini. Itu pada pendapat saya lah, supaya lebih ramai orang yang terdedah dengan info ni. Okey. Berniaga dalam talian, ada tak cabaran-cabaran tertentu yang mungkin Atika dan juga tim depani semasa pandemik COVID-19 ini? Ada tak cabaran-cabaran yang mungkin Atika boleh kongsikan bersama dengan kami? Untuk dari segi peniaga ataupun dari segi kita sebagai? Peniaga dan juga Atika juga. Okey. Untuk mengikut pengalaman kami lah yang sudah lebih 9 tahun dalam bidang e-dagang ni, cabarannya lebih kepada pemilihan, jika salah buat pemilihan produk lah. Jika salah tu biasanya dia akan lebih kepada produk tak terjual. Jadi kami lebih kepada kami lebih banyak syorkan produk-produk yang untuk jual yang guna habis. Okay, produk-produk ni macam produk guna habis ni lebih kepada macam ubat gigi, minyak wangi. So benda tu yang akan kita akan buat pembeli akan ulang-ulang membeli. Okey, baik. Dan petua dan juga tip utamalah untuk menjalankan platform perniagaan e-dagang yang hebat kepada pemilik perniagaan, tak kira lah yang berpengalaman mahupun yang masih lagi baru, mungkin Atika boleh kongsikan. Silakan. Okey, bagi saya pemilihan produk sangat memainkan peranan lah. Cuma untuk memastikan satu produk tu terjual, kita perlu pastikan ianya berkualiti dan selamat. Jadi selain tu, kami dapat lihat perniagaan yang menggunakan rangkaian reseller seperti ejen dan stokis ni lebih cepat berkembang. Sebab bila dah ada ejen dan stokis ni, HQ ada wakil jualan pada setiap daerah dan negeri. Jadi proses jualan produk itu akan cepat sampai di seluruh Malaysia. Sebagai contoh, macam HQ di Penang, saya di Selangor, masih boleh terus membuat pembelian dari ejen-ejen di Selangor saja, tak payah daripada Penang. Jadi peniaga online yang dah membesar pula, mereka tipsnya mereka tak perlu mudah putus asa untuk tukar corak perniagaan tanpa berfikir panjang, sebab mungkin kadang-kadang sebab daripada pengaruh daripada kesan daripada pandemik ke semua kan. Jadi data-data yang kita ada dalam sistem tu sebenarnya boleh digunakan, sebab data-data analitik jualan yang sedia ada tu sebenarnya data-data sebenar daripada jualan, rekod-rekod jualan produk-produk. Daripada situ mereka boleh gunakan untuk rangka strategi baru untuk ubah plan perniagaan untuk lebih majukan perniagaan tu sendiri. Okey. Dan untuk kita lihat juga dari segi kemajuan dan juga apa yang dilaksanakan oleh peniaga sekarang menerusi dalam talian, mungkin ada pesanan daripada Atika sendiri untuk sama-sama ya menjadi lebih kuat dan juga merancang yang terbaik untuk perniagaan sepanjang musim pandemik ini. Atika. Bagi pendapat pandangan saya, saya syorkan untuk peniaga-peniaga lebih kreatif dalam membuat promotion, promosi dan boleh mengikut trend-trend terkini. Jadi dalam masa sekarang,
banyak banyak rakyat terkesan dengan pandemik ini. Jadi ada yang menggunakan konsep contoh affiliate link. Affiliate link banyak membantu daripada maksudnya orang-orang dalam yang sama untuk mencari pendapatan. Jadi menggunakan trend terkini dengan mencari ejen dan stokis ni pun boleh bukan setakat meluaskan perniagaan dan dalam masa yang sama dapat membantu suri-suri rumah macam orang yang hilang pekerjaan untuk mereka serius banyak membantu diorang untuk mula berniaga secara kecil-kecilan. Okey, mudah-mudahan ya dengan ada ruang ini tidak dianggap ia sebagai kekangan tapi dianggap sebagai batu loncatan untuk lebih berjaya dalam bidang perniagaan dan juga membantu serba sedikit ya untuk mengetengahkan perniagaan walaupun ada yang kata macam tercabar sungguh dengan pandemik COVID-19 tapi ia sangat-sangat membantu dan juga mempromosikan dengan lebih luas lagi sebab ia menggunakan jaringan internet dan mungkin ramai lagi yang akan melihat dan juga membeli barang pemilihan menerusi dalam talian itu sendiri. Terima kasih Atika kerana bersama dengan kami waktu ini. Okey, kami ucapkan selamat maju jaya. Okey. Baik. Selamat maju juga. Okey, baik. Itu tadi kita bersama dengan Noor Atika MN yang merupakan koordinator pemasaran dan juga pembangunan perniagaan Squalet dan menyentuh tentang platform e-dagang meluaskan pasaran PKS ketika pandemik COVID-19 yang mana apa yang dinyatakan peruncit dalam talian rantaian bekalan dan juga pengurusan pesanan menerima cabaran apabila menerima lonjakan pesanan dan juga pertumbuhan pendapatan yang melebihi 3 angka. Jadi kini perniagaan perlu mula memberikan tumpuan dan juga memanfaatkan situasi seumpama ini dan memandangkan pengguna lebih banyak bergantung kepada perkhidmatan e-dagang pada pasca COVID-19 penggunaan digital akan membantu perniagaan mengimbangi risiko dengan dekat kepada pelanggan menyediakan keperluan pelanggan sambil menjaga penjarakan fizikal. Okey, jadi diharapkan ia akan memberi peluang juga seperti yang dinyatakan oleh Atika tadi, usahawan perlu lebih kreatif untuk menjamin masa depan dan perniagaan mereka melayani pelanggan dan juga mengekalkan rantai bekalan yang kukuh berikutan pembeli telah pun mengubah keutamaan mereka dari segi apakah yang ingin dibeli dan yang mereka ada. Okey, sekian saja untuk Temu Bual Radio pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang turut serta. Selepas ini kita akan bawakan utama waktu ini. Terus ikuti Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.